Sorry lah, saya lambat sikit, bangun lambat lah, ada pijak. Suatu pemandangan biasa di alam kehidupan rakyat Malaysia. Pagi membawa bersama kesibukan untuk menyempurnakan berbagai kegiatan serta tugas tanpa melupakan peranan masing-masing terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Kebiasaan ternyata. Tapi warga negara ini punya kebolehan yang lebih dari biasa kerana mereka termasuk dalam kumpulan para pekerja mahir. Kebanyakan dari mereka telah mencapai taraf sekarang setelah menempuh perantisan rumit selama bertahun-tahun. Kuat mematuhi kaedah, cuba dan cuba lagi lantaran kurangnya latihan yang tertib dan tersusun. Usaha tekun bertahun-tahun kadangkala dibantu oleh alat-alat yang kasar dan usang. Akhirnya, mereka cekap dan bijak dalam bidang kemahirannya, berguna kepada negara dan diri mereka sendiri. Hari ini, Malaysia pesat membangunkan perusahaannya. Banyak kilang dan loji pemasang baru dibuka di seluruh negara. Perdagangan dan perindustrian diutamakan. Perusahaan yang menggunakan kaedah yang paling kemas kini perlukan tenaga petugas yang mahir dari juruteknik-juruteknik berpengalaman hinggalah kepada para pekerja pejabat yang terlatih dan cekap. Demi memenuhi keperluan ini, serta menampung perkembangan perusahaan, kerajaan telah menubuhkan sekolah-sekolah vocational khas di mana golongan remaja dapat diajarkan ilmu seni pertukangan seiring dengan pelajaran biasa. Hari ini, anak-anak laki-laki dan perempuan yang cerdik dan cergas bernasib baik. Mereka menapak ke bidang kerjaya seni pertukangan yang tertib selepas peperiksaan sijil rendah pelajaran. Beraneka bidang kerja menunggu mereka. Kejenteraan, membina bangunan, perpasangan elektrik, kerja sawat motor, timpalan, sains rumah tangga dan pertanian diajarkan oleh guru-guru yang berkelayakan tinggi. Di bilik darjah, murid mempelajari teori pertukangan, kira mengira, sains dan membuat pelan. Hasilnya, lukisan yang tepat di mana setiap sudut kompas dan setiap coretan diperhitungkan. Bengkel mengikir di mana murid-murid menumpukan 2/3 dari masa ilmiah mereka mengamalkan apa yang dipelajari. Dengan bimbingan pengajar, murid-murid berusaha memahirkan diri dalam kerja mengikir. Tidaklah cukup sekadar menggerakkan kikir sahaja untuk mendapatkan permukaan yang rata. Kerja mengikir haruslah diusahakan betul-betul. Dibantu oleh tangan pengajar yang tepat dan berkebolehan, murid baru mula yakin terhadap kerjanya. Dia belajar menyelaraskan mata dan tangan untuk mencipta hasil-hasil terbaik. Ketepatan diperlukan. Benda yang terkikir dinilai. Dikikir lagi sehinggalah siap dan sempurna. Sekolah-sekolah dilengkapkan dengan segala jenis alatan moden yang harus dihadapi oleh murid apabila bekerja nanti. Jentera pengaduan baru
yang sepatutnya ditempatkan di sebuah kilang cekap dikendalikan oleh murid-murid ini. Kemesraan mereka dengan jentera bermula bukan di masa hadapan dalam ruangan sebuah kilang, tetapi di sekolah vokasional hari ini. Di tengah-tengah wayak dan fuse, setiap murid tahukan kerjanya. Rakyat biasa faham tentang elektrik, cuma setakat petik Swiss, lampu terpasang. Murid-murid ini mengenali dan mengetahui setiap bahagian yang menyumbangkan peranan demi mempergunakan kuasa elektrik. Halo Haji, ya. Mesin saya sudah rosak. Tolong rosak? Nanti saya murid-murid datang. Yang matang bersedia dan rela membantu. Mana awak punya mesin selalu rosak? Sekarang rosak saja. Mana boleh, sudah dua kali saya datang. Mana? Mana awak datang? Buanglah ini mesin. Itu mesin mahal, mana boleh buang? Apa guna simpan, tak ada boleh guna. Selalu saja rosak. Rosak boleh repair. Oh, nak cuba. Latihan mereka merangkum kerja membaiki kerosakan. Sama. Di bengkel kaji sawat motor, berbagai kereta menunggu tangan-tangan juruteknik remaja yang tahu dan tangkas. Tayar ditanggalkan. Bearing roda dipasang. Axle dilumur grease. Apabila sepasang tangan tidak memadai, kerjasama yang lain diperolehi. Di zaman ini, alat elektronik perlu untuk menguji kesempurnaan enjin kereta secara cekap dan berkesan. Mereka menguasai prinsip-prinsip enjin yang dipacu oleh minyak petrol dan diesel. Murid-murid berminat benar untuk bermesra dengan jentera motosikal. Setiap murid tahu sepenuhnya tentang enjin motosikal. Mereka memikul tanggungjawab demi membaiki kenderaan tersebut. Apabila kerja sempurna, semua dapat naik percuma. Oi, ini kawasan anda. Tapi dah lupakah peraturan keselamatan jalan raya? Hai. Ragam budak-budak muda. Kilang-kilang di merata tempat, terutama sekali limbungan kapal, memerlukan lebih ramai lagi pengimpal dan pembikin boiler yang handal. Murid-murid ini diajar terus-menerus tentang kerja kimpal, cara A, terutama sekali mengenai kaedah mengimpal pakai gas yang lebih moden sehinggalah mereka cekap. Kerja kayu, campuran alat, alatan moden, tetapi penukul besi dan paku-paku tetap perlu. Zaman elektronik tidaklah mengabaikan murid-murid ini. Dengan menggunakan kelengkapan ujian yang termoden, mereka mengesan kerosakan dalam litar peti televisyen. TV merupakan alat perhubungan utama yang membawa kepada kita gambar-gambar menarik tentang manusia pertama yang mendarat di bulan. Dan peti televisyen pun dapat digunakan semula. Drama dari Piring Hitam mendedahkan rahsia menaip laju kepada gadis-gadis ini.
Mereka serentak menekan huruf-huruf, berlatih dan terus berlatih. Akhirnya, setiap jari bergerak lancar sehingga tiap-tiap murid dapat menaip tanpa melihat mata taip. Pengarah, selain dari menaip, murid-murid ini juga diajar untuk membuat catatan secara ringkas asas-asas tata buku dan amalan perdagangan. Dalam kelas ringkas, sekali lagi mesin terbukti cekap, mengucapkan rencana secara mudah dan dengan kelajuan yang tetap. Ini mungkin cakar ayam saja bagi sesiapa yang tidak mengenal ringkas, tetapi ia amat penting dalam dunia perdagangan. Hari ini, murid dan guru mematuhi secara rapi selok-belok jahit-menjahit. Maka luputlah zaman menjahit cara belajar dari kesilapan. Mesin jahit moden lengkap dengan berbagai punat untuk memadankan kehendak dengan kerja yang harus terlaksana. Kait mengait pun serupa juga. Tidak payah lagi memenatkan jari, jemari dan mata. Kini seorang gadis dapat merajut dengan selesa. Sesungguhnya, peringkat tua seakan-akan tak percaya melihat betapa senangnya gadis ini menjalankan mesin mengait. Malaysia, syurga penjamu selera, tidak lagi terpaksa bergantung kepada ibu-ibu sebagai sumber rahsia masak-memasak. Apabila gadis-gadis ini tamat menjalani kursus, mereka pasti tahu lebih banyak dari ibu-ibu sendiri. Di sebalik penyediaan setiap jenis makanan, ialah pertimbangan terhadap khasiat makanan yang seimbang zatnya. Tentulah si ibu tidak mengajarnya cara memasak banyak-banyak. Kebolehan memasak semakin meningkat dalam bilik sains rumah tangga. Dia belajar memasak makanan untuk ramai dan juga bagi sabah keluarga saja. Prinsip masak-memasak diamalkan secara mahir. Setiap langkah yang diambil mempraktikkan teori yang dipelajari. Teman-teman sedarjah dengannya sama handal dalam soal masak-memasak. Rasa dulu, barulah tahu. Dan teman-temanlah yang layak mengadili hasil masakannya. Seseorang gadis tak akan lengkap dalam hal masak-memasak tanpa mengetahui cara membuat kuih muih. Dia bersiap sedia untuk membuat penganan dengan panduan seorang guru. Segala bahan disukat betul-betul dengan cekap, mentega, telur dan lain-lain bahan yang perlu seperti tepung dan buah-buahan dibancuh sehingga sebati. Kek-kek dibakar, ianya dirasa untuk menentukan mutu dan kemudian dihias. Menyediakan kek perlulah tepat, cermat dan bersikap seni. Mereka juga belajar mengatur hidangan yang sesuai dengan sebarang ketika. Makan malam lengkap dengan cahaya lilin atau makan tengah hari gaya Malaysia. Dan akhir sekali, sajian buffet dengan seberkas buah-buahan di ruang tengah. Gadis ini telah bertapak di bidang pertanian yang dulunya dibolot oleh lelaki. Seperti juga teman-teman lelaki yang serajah dengannya. Dia juga mampu mencantas tanam pisang ataupun menggunakan jentera berat. Berkebun sayur juga termasuk dalam bidang pelajaran. Untuk menjadi seorang pekebun sayur yang berjaya di Malaysia, seseorang perlulah memperoleh kemahiran menyegarkan tumbuh-tumbuhan, pengetahuan tentang cara membajai yang betul dan penggunaan berbagai jenis racun serangga adalah perlu untuk menjamin hasil yang lumayan. Menternak ayam dan itik secara besar-besaran perlukan pengetahuan mendalam tentang cara memberi makan, membuat reban dan gaya memelihara. Mereka belajar kaedah moden yang bercorak ekonomi. Mereka menyerap kaedah moden membiak ayam itik yang lebih baik. Salah satu darinya ialah permanian beradas.
Malaysia giat meningkatkan keluaran kelapa sawit untuk ekspor. Di sekolah vokasional, cara memadukan penanaman kelapa sawit diutamakan. Setiap faktor yang mempengaruhi kesegaran pohon diteliti. Tanah dikutip dan diuji secara mudah dengan air ludah bagi mendedahkan corak asid tanah tersebut. Ujian-ujian yang lebih berkesan diusahakan dalam makmal. Teori yang kerap dihamburkan serta kepintaran murid-murid ini bergabung untuk menghasilkan natijah-natijah berarti dengan sedikit penyeliaan sahaja. Maka terjaminlah hasil yang lebih baik dan segar. Sekolah pertanian dilengkapi dengan beraneka jentera, dari cangkul hinggalah kepada alat tani yang terbaru. Para pelajar mahir menjalankan, menyenggara serta membaiki alat-alat yang paling mudah sekalipun. Mereka faham bahawa alat-alat yang sempurna pasti dapat melicinkan kerja. Traktor yang dipandu dengan mudah oleh gadis ini lebih berkesan dari kerbau dan bajak yang digunakan oleh nenek moyangnya di zaman lalu. Tak payah memerah keringat. Dengan traktor, lebih luas tanah terusir sambil menjimatkan masa pula. Kita tinjau pendapat Tuan Haji Awang. Nama saya Haji Awang. Saya ada anak 12 orang. Dua orang yang sudah bekerja. Alias anak saya yang tua tu kerja sebagai kerani. Haji Awang merupakan seorang ayah yang sangat-sangat mengambil berat tentang masa depan anak-anaknya yang begitu ramai. Baik kerani atau mekanik atau lain-lain jawatan, yang mustahak ialah keinginan untuk menambahkan pengetahuan dan terus belajar sebagaimana pepatah orang tua-tua kita. Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat. Pertimbangan yang utama ialah untuk hidup melalui rezeki yang halal demi mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dia dapat beli motosikal. Demi mengadakan lebih ramai lagi pekerja mahir, kerajaan sedang memesatkan rancangannya untuk membina lebih banyak lagi sekolah vokasional dan politeknik. Banyak lagi kemudahan latihan yang lebih baik disediakan. Segala rancangan untuk latihan vokasional di sekolah-sekolah dan di pusat-pusat latihan adalah khusus untuk memenuhi keperluan perusahaan. Sektor pengilangan senantiasa didampingi agar juruteknik terlatih dapat dilengkapi dengan kemahiran yang perlu dan bertaraf antarabangsa. Adalah menjadi hasrat kerajaan untuk mengadakan segala tenaga petugas yang diperlukan demi menjayakan pelaksanaan rancangan Malaysia ketiga dan rancangan yang berikutnya. Rakyat muda Malaysia yang telah menjalani latihan di sekolah-sekolah vokasional memegang keyakinan yang diperolehi berkat adanya pengetahuan pakar. Mereka punya kebolehan yang didapati dari amalan terus-menerus. Pelajaran yang beraneka dan seimbang menyediakan mereka untuk berkhidmat dalam masyarakat moden yang berlandaskan sains dan teknologi.